Sabar. Harus beda. Begini, kalau saya memang sengaja dari kuliah, masuk kuliah memang sudah pacaran sama mantan pacar saya. Jadi setelah selesai kuliah memang saya pulang, bawa pulang ke sini dan diangkat di sini juga. Sehingga seterusnya dan selamanya selalu bersama-sama. Iya. Memangnya ibu dari mana tuh? Istri saya dari Nganjuk. Oh, dari Nganjuk. Nganjuk, perbatasan. Selain kuliah, saya juga memang sengaja mencari jodoh dari luar Madura. Betul. Alhamdulillah tercapai dan kita sekarang sudah punya butuh. Saya dari kelas C. Kebetulan saya anak Madura dan ini adalah anak keturunan Sumatera Batak. Oke. Jadi sama-sama kerasnya, tapi tidak menimbulkan api, hanya menimbulkan asap-asap cinta di antara kami. Selamat berjumpa di Pulau Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ju, atau kalau Pak Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas A, alumni 91. Teman-teman saya yang paling akrab adalah Kepala Dinas, Pak Ahmad Zaini, Pemanggilan Wadi, Ahmad Daryanto. Pacarannya? Satu kosan, satu ruang, satu kamar. Ini jawab saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah nama yang Anda tidak akan terlupakan. Satu dunia tidak ada. Karena apa? Kusnan mendapat Kusnani, binti Kusnan ya ini. Anaknya namanya Kusnan. Sehingga robotnya popi ya kuih. Apa ini kok dipek dewe kuih? Kuih ya. Emang Bojonegoro kuih. Oke. Jadi gampang, Bojonegoro Kusnan-Kusnani mesti roh kabin. Okay. Ya, tahu semuanya. Oke. Okay. Ya. Bu Kusnani orang mana, Pak? Orang Bojonegoro, Bojokerto. Ya. Saya dulu tidak kenal waktu kuliah. Belum kenal istri saya. Ketemunya di Prajabatan. Ketemu. Luar biasa. Omah-omah di kampus. Kuliah sudah punya anak dua. Jadi gak pacaran lagi. Gak pacaran lagi. Lewat aja udah. Gak saya takut.